Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan konfigurasi paket tracer 2.7.1 dengan judul Single Area OSPF V2 Configuration. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita aktifkan terlebih dahulu untuk port labelnya ya. Kita bisa ke option, kemudian preference, kita checklist ini. Nah, di sini agar lebih memudahkan nanti ketika kita melakukan konfigurasi. Oke, kita masuk ke langkah yang pertama. Gunakan proses ID 10 untuk mengaktifkan OSPF pada semua router ya. Jadi kita gunakan ID 10. Aktivasi OSPF menggunakan network statement dan inverse mesh dan pada router dalam headquarter network ya. Headquarter itu ini. P2P1 ini sama ini. Oke. Yang pertama kita masuk ke P2P1 terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam router OSPF per proses ID-nya 10 ya tadi. Kemudian kita daftarkan semua networknya ini sama ini. Oke, network 10.0.0.12, kemudian wildcard masknya 0.0.0.3, kemudian areanya 0 ya. Di sini ada keterangan OSPF area 0. Kemudian networknya, maaf sebentar, networknya sama di sini, yang ini berarti 10 kita ganti 10.0.0.12 kita ganti menjadi titik 0 ya di sini, karena sudah 30 berarti sudah sama, kita enter. Kita ganti yang titik 8. Di sini kita ganti titik 8. Oke, sudah, kita exit dulu. Kita coba cek. Nah, di sini sudah 6%. Untuk P2P1 sudah, kita ke yang P2P2. Kita masuk ke P2P2. Sama seperti sebelumnya. Kita daftarkan networknya, router OSPF 10, kemudian networknya di situ yang atas dulu 10.0.0.0, kemudian wildcard masknya 0.0.0.3, kemudian areanya 0, kemudian yang ini titik 4, kemudian di sini itu 92.168.1.0, kemudian di situ 624 berarti 255, areanya juga 0 sudah. Oke, kita enter. Selanjutnya yang ini, oh, sama di situ slash 24 juga, berarti di sini 2.0, 25, areanya 0. Oke, sudah. Ini sudah, yang 4 sudah. Ini juga sudah ya. Oke, sudah untuk yang P2P2. Kita masuk ke yang P2P3. Kita masuk ke router OSPF 10. Kemudian networknya yang atas dulu ini 10.0.0.8, karena slash 30 berarti 0.0.0.3, kemudian areanya 0. Oke, kemudian yang ini .4 slash 30
4 size 30, areanya 0 juga. Kemudian yang ini dia size 28. .168.3.0 di situ slash 28 berarti 240, 255 dikurangi 240 berarti 15, areanya 0. Oke, sudah. Exit. Oke, untuk P2 P3 sudah selesai. Kita coba ke langkah selanjutnya. Nah, di sini aktivasi OSPF. Konfigurasi interface of network device in the data service network jika diperlukan ya. Jadi berarti kita konfigurasi untuk aktivasi OSPF ya. Oke, saja kita ke yang data service network ini, kita masuk ke BC1 terlebih dahulu. Karena ini, coba kita lihat, dia terhubung ke ISP ini ya. Jadi kita hanya pakai yang S010 dan G000. Oke. Di situ berarti S010. Interface S0/1/0. Kemudian kita aktifkan ya. Jadi di sini IP OSPF 10, areanya 0. Oke, sudah, kita copy saja ini agar lebih cepat karena semuanya nanti sama. Copy, kita masuk ke yang G000. Interface G0000, kita paste, enter. Kurang I. Oke, copy lagi, enter, sudah, exit. Kemudian yang ini itu ada dua, yang ini dan G000 dan G001. Oke, langsung saja. Interface G0/0/0, kita paste, enter. Kemudian yang 001, interface G0/0/1, paste, enter, kita exit. Kita masuk ke yang BC3. BC3 sama ya di situ. Masuk ke interface G0001, paste, kita enter. Kemudian yang G000, paste, enter. Oke, sudah, exit. Sudah. Kita ke perintah yang selanjutnya. Di sini konfigurasikan router IT pada multi access network sebagai berikut ini ya. Oke, kita berarti disuruh untuk konfigurasi router ID-nya ya, berarti ini untuk BC1, BC2 dan BC3. Oke, langsung saja kita ke BC1. Kita masuk ke router OSPF 10. Yang pertama tadi itu BC1 itu 666, router ID
6.6.6.6. Oke, kita exit. Kita keluar, kita ke router BC2. BC2 tadi itu 4.5 tadi ya, coba kita lihat. Nah, 5 ya. Router OSPF 10. Kemudian kita setting router ID-nya 5.5.5. Exit. Kemudian yang PC3 sama router OSPF 10, kemudian router ID-nya 4.4.4.4. Oke, sudah, kita exit. Oke, sudah, kita ke perintah selanjutnya. Nah, di sini konfigurasikan ya OSPF sehingga routing update-nya itu tidak dikirimkan ke semua, akan tidak dikirimkan ke network di mana dia itu tidak diperlukan ya. Jadi kita buat pasif ya berarti. Oke. Kita masuk ke, nah di sini P2 P1 ini kan diperlukan semua ya. Jadi tidak kita konfigurasikan. Yang kita konfigurasikan adalah P2 dan P3 ya di sini untuk yang headquarter. Oke, langsung aja. Sama router OSPF 10, router OSPF 10, kemudian passive interface. Oke, ini yang ini berarti yang ini sama ini ya berarti G0000. Kemudian passive interface lagi G001. Oke, sudah. Exit. Kita masuk ke yang P2 P3. Router OSPF 10. Kemudian passive interface. Ini berarti ya hanya satu G000. Oke, sudah, exit. Oke, yang ini tidak ya, yang ini P2 P1. Oke, kita langsung ke yang selanjutnya yaitu BC1. Ini router OSPF 10. BC1 ini berarti itu dia yang mengarah ke ini cloud ya, karena dia tidak perlu untuk routing update-nya. Oke, berarti passive interface berapa tadi, coba kita lihat. S011. Oke, exit. Kita masuk ke yang BC2. BC2 ini berarti yang hanya satu ya, berarti tadi yang ini. Berarti tadi G00 semua ya di situ, G00. Oke, BC3 juga sama. Oke. Router OSPF 10. Kemudian passive interface. Oke, 0000. Oke, exit. Ke PC3. Router OSPF 10. Passive
interface G0000. Oke, sudah exit. Oke, kita ke perintah yang selanjutnya. Nah, ini tadi sudah ya, ini konfigurasikan pada BC1 agar dia itu punya priority tertinggi ya, jadi sehingga dia itu selalu menjadi destinasi router dari multi access network. Oke, berarti BC1 itu ini ya, berarti yang mengarah ke bawah ini berarti G000. Oke, berarti kita masuk ke interface G000. Kemudian kita setting priority-nya IP OSPF priority 255. Nah, di sini tertinggi ya, jadi dia itu. Oke, sudah, kita exit. Selanjutnya, nah di sini di sini configure default route ke ISP ya. Nah, exit interface command. Oke, berarti kita setting default route-nya berarti mengarah ke cloud ini. IP root, karena default root berarti 0.0.0, kemudian netmask-nya sama, kemudian dia ke melalui S0, tadi ini yang mengarah ke cloud 1.1 ya, 1.1. Oke, sudah, kita exit dulu, kita ke perintah yang selanjutnya. Konfigurasikan yang ini ya, tadi yang ini berarti otomatis secara otomatis distribusi ya, default root itu ke semua network ya, ke semua router dalam network. Oke, berarti kita bisa masuk ke dalam BC1. Berarti tadi itu kita masuk ke router OSPF 10, kemudian default information originate. Nah, that information originate. Oke, kita enter. Oke, sudah, kita ke perintah selanjutnya. Ini sudah ya, yang ini konfigurasikan OKPF ya, pada sehingga gigabit Ethernet itu punya cost 10 dan fast Ethernet punya cost 100 ya, berarti kita buat 1000. Oke, yang pertama kita masuk ke P2P1, kita setting untuk costnya tadi. Oke, kita masuk ke router OSPF 10, kemudian auto kita tap auto cost reference bandwidth 1000 ya. Oke, kita copy saja ini agar karena sama semuanya, copy. Oke, kita close, kita masuk ke yang P2 ya, kita setting pada semuanya, semua router, router OSPF 10, kita paste, enter, exit. Kita masuk ke yang P2P3, router OSPF 10, paste, enter. Oke, exit. Kita masuk ke yang PC1, masih sama, router OSPF 10, paste, enter. Oke, exit. Kita ke PC2, router OSPF 10, kita paste, enter.
Oke, kita masuk ke yang PC3 sama router OSPF 10. Enter, oke. Oke, sudah, kita ke perintah selanjutnya. Konfigurasikan OSPF nilai dari nilai cost dari P2P1 yang S001 ini menjadi 50. Oke, berarti kita masuk ke P2P1 ya, di situ. P2P1. Oh, kita masuk ke interface tadi berapa? S011. Interface S011. Kemudian kita setting IP OSPF cost-nya 50 ya berarti. Oke, sudah, exit. Perintah selanjutnya, konfigurasikan hello dan dead timer file use interface yang terkonek pada P2P1 dan PC1 yaitu default file use. Oke, kita berarti konfigurasi hello dan dead timer itu. Oke, berarti dia itu yang terhubung ini ya, dari P2P1 dan PC1 ini ya, berarti yang S020. Oke, berarti interface S0/2/0. Kemudian kita setting IP OSPF hello interval kita setting 20. Kemudian IP OSPF sama ya, dead interval kita isi 80. Oke, sudah, kita exit. Kita masuk yang ini PC1 interface ya, berarti yang sama, yang mengarah ke P2P1 berarti S010 interface S011/0. Tadi itu berarti auto call, oh maaf, berarti kita setting yang hello IP, oh maaf, IP OSPF hello, oh kita isi 20. Kemudian hello-nya kita ganti menjadi dead. Nah, di sini menjadi 80. Oke, sudah, exit. Kita coba cek. Nah, di sini sudah 100% ya. Coba kita cek, cek result. Nah, di sini sudah selesai semua. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.